Dan ternyata teman-teman, desa, masyarakat desa sini masih menggunakan, dan di sini masyarakatnya ramah-ramah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bocah Badungan. Kali ini saya lagi ada di Desa Ndelimas, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat suasana pedesaan yang jauh dari keramaian kota, teman-teman. Sungguh suasana yang masih alami teman-teman. Suasana yang begitu tenang. Niki damel napa, Mbah? Oh. Ini teman-teman, ini buat jamu. Oh, suruh ini. Lihat teman-teman, dan di sini rumah udah sedikit modern teman-teman. Suasana yang nyaman teman-teman, sejuk teman-teman. Kandang sapi teman-teman. Dan lihat teman-teman, ini tebing teman-teman, ini rawan longsor teman-teman.
Lihat teman-teman, rumah sederhana yang begitu asri teman-teman. Di atas ini udah tebing teman-teman. Rumah yang dikelilingi dengan pepohonan yang rindang teman-teman. Pohon jeruk teman-teman, jeruk Bali ini. Dan beginilah teman-teman rumahnya, ini rumah pada zaman dahulu teman-teman, asli rumah-rumah orang Jawa dulu kayak gini teman-teman modelnya. Suasana begitu tenang teman-teman di sini teman-teman. Lihat teman-teman, sekeliling rumah sini masih banyak pepohonan teman-teman. Dan jarak dari rumah ke rumah masih jauh teman-teman. Bu. Nggih. Nggih. Oh. Dan ternyata teman-teman, desa, masyarakat desa sini masih menggunakan tempat mandi umum teman-teman. Ini pohon beringin besar dan di bawahnya ada tempat mandi teman-teman. Dan maaf teman-teman, saya tidak bisa mendekat. Dan lihatlah teman-teman, rumah sederhana, halamannya juga asri teman-teman, bersih teman-teman, halaman ditumbuhi rumput kayak gini teman-teman. Sungguh-sungguh masih alami teman-teman. Dan di sini masyarakatnya ramah-ramah teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman semua dan semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.